Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday buat seniorku, abangku, idolaku, Kurniawan Dwi Yulianto. Semoga tetap sehat selalu, sukses, selalu menjadi mantan pemain yang bisa menginspirasi untuk pemain-pemain masa depan Indonesia. Semoga adik di sana bisa terus sukses meniti karir selaku coach di Malaysia. Saya doakan semoga sukses dan berhasil dan kembali membawa ilmu-ilmu ke Indonesia. Apa yang lu lakukan di luar, kami ikut merasakan. Yang terbaik yang lu lakukan di sana adalah sebuah kebanggaan buat kami, Primavera Barreti, kita keluarga dan saudara. Semoga sukses, sehat selalu. Doa yang terbaik buat Kurniawan dan keluarga. Ya, Kurniawan adalah seorang pemain yang humble, smart, kemudian punya kecepatan, selalu menjadi pembeda. Kemudian juga harapan saya, walaupun sekarang jadi pelatih, bisa menelurkan kemampuan untuk nanti di Indonesia striker-striker yang memiliki kecepatan dan memiliki produktivitas yang sangat tajam. Yang pasti sosok Kurniawan banyak sih, aku banyak belajar dari dia. Yang pasti dia tetap rendah hati. Teman sekamar yang paling lama dengan saya. Teman paling jahil, teman yang paling pintar dan licik. Semua kejadian dari yang positif sampai kejadian negatif, saya punya memorinya sampai sekarang masih ingat. Jadi kalau bicara Kurniawan, dia pasti, saya bilang, saya mau yang baik atau yang jelek, dia pasti ketawa. Ya, pemain bagus. Pemain bagus menurut saya, punya talenta bagus. Ya, anak-anaknya juga baik. Ya, pernah saya asuh juga. Kurniawan orangnya humble, ya. Tapi di dalam teknis permainan, saya juga cukup senang dengan dia kolaborasinya. Mereka termasuk pemain yang komplit, ya. Mereka bisa main di sisi wing kiri, wing kanan, sebagai striker. Saya kira sosok Kurniawan ini orangnya cukup menyenangkan. Kurniawan itu penakut. Penakut. Tidak bisa tidur sendiri. Yang teman-teman harus tahu, dia orang paling perfect. Disiplin waktu, disiplin apalagi dalam latihan. Tidak ada yang ngalahin dia. Apa ya, saya pikir semua sudah diketahui oleh publik ya. Bagaimana dia ketika di dalam lapangan, ketika di luar lapangan gitu. Ya tetap bahwa dia orang yang mudah bergaul, kemudian tidak memilih-milih, itu yang menjadi poin untuk seorang Kurniawan di dunia. Ingin tahu update berita olahraga, follow Instagram Skor Indonesia.